Viral anggota Satpol PP Kepulauan Tanimbar berpesta saat pandemi COVID-19 langgar prokes. Video beredar di medsos memperlihatkan puluhan anggota Satpol PP di Kabupaten Kepulauan Tanimbar berpesta di masa pandemi COVID-19. Video tersebut diunggah di akun Instagram @andreli48 memperlihatkan puluhan anggota Satpol PP pria dan wanita berkerumun di dalam satu ruangan yang diduga di kantor Satpol PP Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku. Mereka tampak asyik berjoget saling hadap-hadapan mengikuti alunan musik yang diputar cukup keras. Mirisnya, kebanyakan dari anggota tidak mengenakan masker atau menjaga jarak sebagaimana protokol kesehatan COVID-19 yang berlaku. Beberapa anggota Satpol PP lainnya juga tampak ada yang merekam rekan-rekannya yang sedang berpesta itu. Banyak netizen yang menyayangkan perbuatan anggota Satpol PP tersebut, dikarenakan mereka tergabung dalam tim Satgas COVID-19. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan lebih lanjut dari pihak terkait mengenai video yang kini viral tersebut. Thank you.